aku Elias. So di video kali ini aku pengen Shopee haul lagi, dan di Shopee aku kali ini aku bakal ngehaulin tas-tas yang super bagus-bagus. Dan yang pastinya kalian suka banget sama styler, karena tas-tasnya itu tuh bisa dipaduin ke segala jenis style. Dan aku suka banget sama semua jenis tasnya, karena tuh ini bisa dipakai setiap hari dan yang pastinya bakal awet karena tuh kualitasnya bagus. Jadi untuk kalian yang penasaran sama produknya, let's keep on watching. Oke, untuk produk yang pertama di sini ada Kana Bags, dan ini ukurannya yang small size. Nah, untuk size-nya sendiri ini tuh 20x7x17 cm, jadi kalian tinggal ukur aja. Nah, untuk bahannya dia itu kulit sintetis, tapi aku sangat-sangat suka sama kulitnya karena tuh ini kulitnya kayak kulit-kulit tas yang brand ternama gitu. Jadi aku yakin banget ini bakal awet, jadi kalian worth it banget untuk beli tas ini. Nah, untuk harganya sendiri ini tuh 219.000, dan menurut aku untuk harga 200.000-an ini tuh udah bagus banget. Nah, tas ini tuh dia ada tali pendek dan juga tali panjangnya, jadi kalian tinggal styling aja. Dan aku suka banget pakai tas ini kalau misalkan pergi sehari-hari ataupun keluar, karena ini tasnya simple dan bentuknya yang paling aku suka adalah dia tuh beda daripada tas-tas yang lainnya. Jadi kalau misalkan aku pakai ini tuh style aku tuh jadi terlihat lebih beda. Dan yang paling aku suka adalah dia tuh warna hitamnya tuh bagus banget, dia nggak terlalu mengkilat. Jadi saat aku pakai, style aku tuh semakin bagus. Nah, untuk ukurannya sendiri menurut aku ini sangat-sangat cukup ya kalau misalkan kalian pakai buat sehari-hari, karena dia dari ukurannya tuh dia nggak terlalu kecil juga. Jadi kalau misalkan kalian bawa dompet, HP, ataupun masker, ini masih cukup banget, karena tuh di dalamnya dia juga ukurannya besar. Dan menurut aku ini cukup juga kalau misalkan kalian bawa barang banyak. Nah, untuk bagian dalamnya dia tuh ada pelapisnya, jadi menurut aku ini bagus banget. Untuk jahitannya sendiri ini tuh bagus, aku sangat-sangat suka sama jahitannya karena tuh ini rapi. Ini tuh kayak tas yang benar-benar high quality banget, dan aku yakin ini kalau misalkan aku pakai tiap hari dia juga bakal tetap kuat. Dan aku sangat-sangat merekomendasikan kalian untuk beli ini kalau misalkan kalian suka sama tas mini gitu, karena tuh dia dari bentuknya terus juga dari stylenya dia tuh benar-benar minimalis tapi kalian masih tetap bisa styling. Dan kalau misalkan kalian yang pengen beli tas ini, aku bakal taruh linknya di description box, jadi kalian tinggal cek aja. Oke, untuk produk selanjutnya di sini ada Kale Bucket Bag, dan ini aku suka banget karena tuh ini lucu banget gitu loh bucket bagnya. Dan aku pilih yang warna hitam, dan di sini tuh ada dua warna, ada warna hitam sama warna hijau. Dan untuk ukurannya sendiri ini tuh medium, ini 23x15x28 cm. Nah, untuk panjang talinya ini tuh ada dua, ada yang pendek dan juga ada yang panjang. Nah, untuk yang panjang kalian bisa atur sampai 40 cm, dan ini aku suka banget selempangin karena tuh ini cukup di badan aku. Nah, untuk bagian dalamnya ini tuh ada furingnya gitu. Nah, kalau misalkan kalian bawa ini tuh cukup banget untuk bawa binder A5, payung, terus botol minum, mukena lipat, terus kayak misalkan masker, HP, dompet tuh masih bisa cukup karena tuh di dalamnya dia muat banyak banget. Nah, yang paling aku suka dari tas ini dia tuh talinya itu bisa diatur, tapi tuh ini tanpa gesper, jadi ini bagus banget desainnya dan aku sangat-sangat suka sama stylenya. Ini tuh unik gitu tasnya, dan kalau misalkan kalian pakai ini tuh ini bisa banget dipakai ke segala jenis style. Terus untuk harganya ini tuh 249.000, tapi ini menurut aku worth it banget kalian untuk beli karena tuh dari jenis sintetis kulitnya tuh benar-benar bagus banget. Nah, ini tuh bisa dipakai ke 4 jenis style. Kalian bisa banget buat jadiin selempang atau shoulder bags, terus juga bisa dipanjangin talinya atau enggak kalian bisa pakai kayak tas kantong gitu. Dan ini aku suka banget karena tuh dalam satu tas kalian bisa styling 4 style, jadi ini wajib banget sih kalian punya. Apalagi warnanya juga bagus banget, dan ini tuh bisa masuk ke semua jenis baju ataupun celana. Jadi menurut aku untuk harga 249 tuh ini worth it banget sih. Dan kalau misalkan kalian pakai ini juga bakal awet karena tuh di bagian bawahnya dia tuh kuat gitu jahitannya. Dan untuk bagian talinya dia juga kualitasnya bagus, dan jahitannya paling aku suka tuh dia rapi gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai tas ini tuh kayak kalian pakai tas yang bermerek gitu, jadi ini bagus banget. Dan aku sangat menyarankan kalian untuk beli ini kalau misalkan kalian suka bawa barang banyak, karena tuh di dalamnya dia tuh muat barang yang benar-benar banyak banget.
Karena tuh di dalamnya ukurannya tuh cukup besar. Dan kalau misalnya kalian yang emang butuh tas yang bisa muat banyak, aku sangat-sangat menyarankan kalian untuk beli tas ini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada mini kafta dan ini itu harganya Rp169.000. Nah, yang unik dari tas ini, dia itu tangannya atau talinya itu tuh bentuknya kayak tali tambang gitu. Dan aku sukanya tuh dia kualitasnya bagus banget dan ini tuh ngebikin tasnya tuh semakin cantik dan gak terlalu polos. Dan untuk ukurannya ini itu 21x21 cm. Nah, walaupun size-nya tuh mini atau kecil, kalian tuh bisa banget bawa payung lipat, terus botol minum, mukena lipat, terus kayak kebutuhan yang lainnya kayak masker, dompet, HP tuh masih cukup. Jadi walaupun dia ukurannya kecil tuh ini bisa banget dipakai buat sehari-hari. Nah, untuk bahannya ini tuh aku suka banget dia tuh anti gores, terus yang pastinya tuh dia nggak akan ngelupas, terus juga dia anti jamur, terus kalau misalkan kalian kena air tasnya tuh ini tuh anti air, jadi kalian gak usah khawatir. Terus untuk bagian dalamnya dia tuh juga ada furingnya, jadi ini tuh bagus banget kalau misalkan kalian pakai. Dan aku sangat-sangat menyarankan kalian kalau misalkan kalian tuh suka sama tas yang kayak selempang gitu. Nah, dia juga ada ukuran large-nya. Nah, di sini itu dia warnanya cuman ada warna hitam. Nah, menurut aku untuk harga Rp169.000 ini worth it banget. Kenapa? Karena dari jahitannya dan juga bahannya tuh dia bagus. Apalagi jahitannya ini tuh dia rapi. Terus kalau misalkan aku pakai nih, aku yakin banget kuat. Terus untuk bagian bawahnya ataupun bagian dalamnya dia juga rapi. Jadi kalau misalkan kalian naro-naroh apapun itu, aku yakin banget ini bakal aman. Terus yang paling aku suka dari tas ini tuh dari talinya. Dia juga kualitas talinya juga kuat. Dan kalau misalkan kalian pakai, ini tuh kalian bisa banget ke semua jenis style. Karena tuh ini bentuknya simple tapi masih kelihatan unik gitu. Apalagi kalau misalkan kalian yang suka tas mini tapi muat banyak. Karena ini tuh muat banyak banget. Aku suka banget pakai tas ini kalau misalkan aku pergi-pergi yang gak terlalu jauh. Dan butuh barang-barang yang cukup banyak. Nah, dari bahannya sendiri tuh dia kulit sintetis, tapi kalian nggak usah khawatir karena di Nubuk Bags dia tuh kualitas kulitnya tuh bagus banget. Dia tuh kayak kulit-kulit yang merek ternama gitu, jadi kalau misalkan kalian pakai ini tuh nggak bau sama sekali, terus kulitnya juga halus, teksturnya juga bagus, dan aku yakin kalian bakal jatuh cinta banget dan pakai tas ini tuh setiap hari. Nah, untuk produk selanjutnya di sini ada phone sling dan ini aku yang large size. Nah, sebenarnya aku udah punya yang small size-nya atau yang normal size-nya. Nah, untuk yang normal size-nya itu dia Rp89.000, sedangkan kalau yang ini yang aku pakai ini dia tuh harganya Rp95.000. Nah, untuk warnanya dia tuh ada dua, ada warna yang black sama yang dark green. Nah, karena yang normal size-nya itu aku warna black, jadi aku pilih yang dark green untuk yang ukuran besar. Nah, untuk ukurannya ini tuh 12x17 cm dan panjang talinya itu 114 cm. Nah, ini tuh pouch yang multifungsi banget dan ini tuh bisa banget naruh handphone, kartu, dan cash. Dan ini tuh sering banget aku pakai kalau misalkan pergi-pergi. Terus untuk bagian depannya dia tuh ada slot handphone. Terus untuk bagian sampingnya dia tuh ada dompet gitu untuk naruh duit ataupun kayak kartu yang emang penting banget. Terus untuk bagian belakangnya dia ada slot 3 kartu dari ukurannya juga besar. Dan menurut aku kalau misalnya kalian yang emang pengen nyari tas-tas yang untuk kayak pergi-pergi keluar tanpa harus bawa tas, ini salah satu tas yang paling aku rekomendasikan karena tuh dia dari bentuknya tuh simple banget. Dan aku tuh suka juga karena tuh ini bisa di-styling ke semua jenis style karena tuh ini simple gitu. Dan yang paling aku suka adalah dia tuh di bagian dompetnya atau di bagian kartunya tuh dia besar gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian bawa duit yang cukup banyak ataupun yang emang kartu-kartu yang tebel-tebel gitu, ini bisa masih cukup dan kalian gak usah khawatir karena tuh ini untuk bagian handphonenya juga cukup dan muat. Dan menurut aku untuk harga Rp95.000 ini worth it banget ya karena tuh dia talinya tuh benar-benar tebal. Walaupun dia talinya kecil tapi menurut aku ini tuh kuat kalau misalkan kalian bawa HP terus kalian pakai buat sehari-hari. Karena tuh dari jahitannya itu tuh kuat banget. Nah, yang paling aku suka sama tas ini tuh dia mempermudah aktivitas aku. Jadi kalau misalkan aku pergi-pergi, aku tuh tinggal pakai tas ini doang dan semuanya udah masuk ke dalam tas ini. Dan ini tuh masih kuat kalau misalkan kalian bawa hand sanitizer. Jadi ini bakal
multifungsi banget, dan aku yakin kalian bakal suka banget kalau misalnya kalian beli tas ini. Jadi untuk kalian yang lagi nyari-nyari tas yang simple, kalian bisa banget beli ini. Nah, aku saran banget kalian untuk beli size yang gede kalau misalkan kalian punya handphone yang ukurannya itu cukup besar. Dan kalau misalkan kalian yang ukuran HP-nya kecil, kalian bisa banget beli yang ukuran normal size-nya. Nah, selanjutnya di sini ada Safa Bags. Dan ini itu dia ada dua warna. Yang pertama ada warna hitam dan yang ini aku warna yang taupe. Terus untuk ukurannya dia tuh 35 x 9 dan x 30 cm, dan untuk kulitnya sendiri dia tuh kulit sintetis. Nah, ini tuh cukup banget buat bawa binder ukuran A5, terus payung, botol minum, terus juga mukena tuh ini masuk. Terus di bagian dalam tasnya tuh juga dilengkapi sama saku dan tempat handphone gitu. Jadi kalau misalkan kalian naro-naro barang-barang yang lebih penting, kalian bisa banget taruh di bagian dalamnya. Terus untuk bagian dalamnya dia juga ada furingnya, jadi ini bakal bagus banget kalau misalkan kalian pakai. Nah, untuk tekstur bahannya dia tuh kulit jeruk, jadi kalau misalkan kalian pegang dan kalian pakai ini tuh bagus banget aslinya. Aku sangat-sangat suka sama tas ini, dan ini tuh sering banget aku pakai kalau misalkan aku bawa-bawa barang banyak, apalagi kalau misalkan aku pergi kayak jauh gitu. Aku sangat-sangat suka bawa ini karena tuh dia bisa masuk apa aja. Jadi aku sangat rekomendasikan kalian untuk beli ini kalau lagi nyari tas yang emang ukurannya medium to large. Terus ini juga ada tali selempangnya gitu, jadi kalau misalkan kalian pengen diselempangin ini juga bisa, dan kalian tenteng ini juga bisa. Jadi itu ini multifungsi banget. Dan apa yang aku suka dari Nubuk Bags itu adalah dia tuh satu tasnya tuh bisa ke semua jenis style gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian beli satu tasnya aja tuh kalian tuh bisa gunain tasnya tuh ke semua jenis style, dan kalian tuh bisa styling sendiri. Dan apa yang aku suka adalah dia tuh talinya dia juga bagus banget kualitasnya, dan aku yakin ini sangat-sangat kuat kalau misalkan aku bawa barang banyak. Jahitannya dia juga rapi, dan aku yakin banget untuk bagian lengannya ataupun bagian talinya dia tuh kuat gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai buat sehari-hari ataupun jalan-jalan, ini kalian gak usah khawatir. Dan yang paling aku suka dari tas ini adalah dia tuh bentuk dari tasnya tuh bener-bener lucu banget. Dan kalau misalkan aku pakai tas ini, biasanya aku cuma pakai kaos terus celana bahan, dan aku pakai tas ini tuh bener-bener ngebikin style aku tuh jadi beda dan gak terlalu simple. Jadi kalau misalkan kalian lagi nyari-nyari tas yang emang bentuknya berbeda terus juga bentuk yang unik, kalian wajib banget beli ini. Terus untuk bagian talinya dia juga bagus jahitannya, jadi ini bakal awet sih kalau misalkan kalian pakai buat sehari-hari. Nah, kalian bisa banget beli yang warna hitamnya, karena tuh aku juga suka banget sama warna hitamnya. Cuman tuh aku udah banyak tas warna hitam, jadi aku pilih warna ini, dan ini tuh bener-bener cantik banget jatohnya. Dia tuh lebih ke nude brown gitu, apalagi kalau misalkan kalian yang suka warna earth tone, kalian wajib banget sih punya tas ini, karena tuh ini salah satu tas yang sering banget aku pakai buat sehari-hari. So, itu tadi shopping aku kali ini, semoga kalian suka. Thank you so much for watching, and see you in the next video, bye!